Nah, food buddy, travel buddy, kita ketemu kapal Spectrum of the Sea, Royal Caribbean, yang kemarin kita duduk, jadi ini mantan kita. Tapi gimana pun, kita masih kangen sama mantan ini, karena makanan di mantan enak, mantap. Ini berlayarnya agak jauh, kalau kemarin kami lihat Genting itu lebih dekat, ini lebih jauh. Keren. Akhirnya ini afternoon tea di Genting Dream udah datang. Keren ya. Akhirnya sempat juga ya nyicip afternoon tea-nya. Jadi dikasih gini. Gantung itu ada 3 piring, ini ada cake, ada puff. Sama ada cake juga di bawah, ini ada cake juga. Mantap, kita coba ya. Selamat sore, pagi. Jadi ini kita mau makan afternoon tea sambil lihat mantan kapal yang lewat. Ini kita coba apa dulu? Dari atas, atas, from up to down, from down to up. Ini coba kita. Oh, ini sandwich, sandwich. Ini atas pakai pickle. Kalau pickle itu kayak timunnya apa? Fermentasi ya lah. Ini kita makan sandwichnya. Nah, seger. Kita makan sandwichnya. Kita coba lagi ada. Wah, ini tuna. Ini ada apa? Atas ada telur ikan, makan itu tadi. Asin. Langkah banyak ini manis. Ini tuna ya rasanya. Lalu ini ada apa? Ini kayaknya telur. Makan itu tadi. Lagi rupanya kecil-kecil semua ini bacon bilang bacon masih yang asin, kita lagi tunggu yang manis sambil menikmati spektrum masih. Nah ini top katanya coklat kan terang ya hilang. Kata aku nanti harus yang manis tapi masih nanti kurang. Ya tangannya pisangnya, teksturnya ada lembut sama crispy gitu. Sepertinya yang bawah itu carrot cake, tapi yang atas itu tadi ada carrot cake. Coba lagi. Sudah kita kupas semua ini makanan di kosnya. Carrot cake, carrot, carrot. Aduh, nampak terang. Nah, ini gini.
coba. Ini kek, roket mungkin ya. Jelas? Nah ini. Coba ya. Coba di ini kita coba ini apa? Bukan. Ini ada resin. Oh ini ada red jam, ini English scone with clotted cream and strawberry jam. Mentegannya nempel semua nih. Jadi dicampur pakai strawberry sama mentega. Ini lobster udah di dalam ini. Teman-teman yang ada order peles sweet, jangan lupa makan ketentinya karena sudah input ya, daripada nggak makan nanti pulang nggak tahu rasanya. Oke, kayaknya sini aja. 8 disini ada 8. Sepertinya cuma 7. Oke, dilihatkan nanti malam ada barbecue katanya. Kita coba barbecue enak apa enggak. Oke, bye bye. Good buddy, kita sekarang lagi di Peles Restoran. Harusnya hari ini barbecue-nya di atas lantai 18 di Peles Private Peles Swimming Pool, tapi karena cuaca nggak bagus, katanya tadi pagi hujan. Jadi kita makan barbecue-nya di sini. Jadi barbecue-nya udah siap panggang katanya. Ini saya tunjukin ya. Jadi ini ada panggang sosis, panggang ayam. Sama ini ada pad thai, mie Thailand, sama nasi goreng, ada sayur. Ini ada kimchi fishball noodle, sama prawn noodle, lalu ada sushi juga. Ini ada beef. Ini ada dua macam sup. Satu sup cream seafood, satu sup seafood juga. Kita coba ya. Oke, food, mari kita makan. Makan food, mari. Nasi goreng. Nasi gorengnya memang halal juga. Pad thai, lumayan. Sosis. Sosisnya banyak tepung. So, pakai kuah kimchi. Ini beefnya nempel, Pak, nempel. Beef. Beefnya kalau aduh, ini mengecewakan sekali ini. Sepertinya kalau makan di sini itu yang spesial tuh nasi goreng, mie goreng. Bakso. Thank you.
coba. Tembang dong. Ini sudah ada rasa, cuma tadi saya pakai taruh sos, sos Thailand chili, jadi masih mendingan. Harus pakai sos Thailand. Sayang banget. Sebetulnya gak seindah yang kita bayangkan. Belum datang. Oh, minumannya belum datang? Iya. Oh iya. Itu tadi ice lemon tea sama orange juice. Ice lemon tea sama orange juice. Iya. Tunggu sebentar ya, aku perlu aplikasi. Iya, oke. Masih. Oke. Karena sini banyak orang Indo juga. Tinggal lihat MTK ya. Bisa bicara sesuai bahasa ya. Ini kita coba sushi. Ini sushi. Ini ada sushi lagi. Sushinya juga biasa aja sih. Kita coba supnya, sup. Ya, lumayan lah. Coba yang ini lagi. Sup kering, seafood. Ini lumayan, kayak sup masrum gitu. Lumayan. Oke. Kira-kira begitu makanannya. Ada udang gak, tapi saya ambil. Ini udah pas lihat makanannya juga. Yang ada di stasiunnya. Jadi ini menu barbeque-nya. Ini ada salad-salad. Ini ada cup soba noodle dingin Jepang. Ini ada sushi. Nah, di sini ada nasi goreng, sayur, pad thai. Pad thai ini mie Thailand. Ada sayur, sosis, ada jagung. Ini ada ayam goreng, ayam panggang sama ikan. Ini ada saus-sausnya, ada udang besar, lalu ini ada
beef, sapi. Ini ada kuah kimchi dengan bakso, roti-roti seperti biasa, dessert, buah, sama itu ada apa, dessert dingin yang sup gitu, mantap. Ini sup dessertnya creamy chill avocado, avocado ini. Avocado sih kesukaan saya ya, tapi kita coba dulu. Enak gak? Nah, ini saya ambil sup avocado sama dessertnya, kita coba semua. Lihat mana yang enak atau semua biasa aja. Kita coba dulu ya. Oke, kita coba sup avocado. Avocado. Manis, tapi kayaknya kurang kalau rasa apokannya. Rasa apokannya kurang, tapi manisnya ada. Ini lebih rasa dominan yang manisnya. Ngomong-ngomong, kalau masalah pelayanan terus sebelah lebih cepat tanggap, nggak tanggap gitu. Lalu ini kita coba dessert yang ada di sini. Biasanya saya suka makan sushi, tapi di sini tidak berlaku. Ini kita coba ini pistachio nih. Wah, keras ini ya. Gimana makannya coba ya? Ini di Indonesia namanya kue bolu. Simpelnya kue bolu ya. Beli di apa tempat terdekat lebih enak. Kalau ini namanya mango pudding. Let's try. Ini mango pudding. Lumayan. Nah. Oke. Okay. Oh, baunya roti. Ini krim sih. Ada ini juga. Ini kapalnya lagi goyang-goyang nih. Ini lumayan. Ini lagi coba ini. Waduh. Buah naga. Bawa kayak agar-agar gitu. Gak ada yang spesial. Last. Ini kue bolu ini. Kue bolu juga ini. Rata-rata dibalut dengan krim ya. Oke. Kira-kira ini snack apa? Dessertnya. Sampai di sini saja. Liputan berikut. Oke. Sudah dulu ya. Kita sampai lanjut ke tempat lain atau nanti kita lihat show. Ini ada lagu tapi ada copyright. Oke, bye-bye, see you later.